Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'an fi ulumi fi daraini amin. Wasababu sani, sebab yang kedua. Jadi ada sebab-sebab yang boleh tayamum, ada tiga. Yang pertama sudah lalu, tidak ada air. Yang kedua adalah sakit. Memang sebab-sebab melakukan tayamum itu adalah sesuatu yang kita enggak mau, sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Jadi ya mudah-mudahan jangan sampai tayamum gitu. Ya. Tapi kita namanya manusia lemah. Sehat, sakit itu sifat manusia. Tidak kita bisa berhindar dari yang namanya sakit. Ya. Akan terasa ringan sakit ini bila mana kita menerima ringan. Tapi kalau kita enggak menerima sakit, maka akan terasa berat walaupun sakitnya ringan. Ya. Al-awalu yang pertama, jadi wahuwa salah satu aksamin, dan dia itu ada tiga bagian sakitnya. Al-awalu yang pertama, ya model sakitnya, ayyakhofa ma'ahu bil udu'i fautarru'i, bahwa dia takut bersamanya dengan udu ya, akan luput ruh, mati. Jadi kalau dia udu, dia takut mati ya. Umpama begitu ya, kalau dia udu takut mati ya, ini boleh tayamum ya. Tapi bukan berdasarkan dia, nanti ada ahlinya, dokter ya. Awal ta'udwin, atau luput anggota, dengan dia berudu anggota tubuhnya akan jadi lumpuh umpama ya. Awal ta manfaatil udwi, atau luput manfaat anggota manfaat anggota tubuhnya, bisa enggak berfungsi ya. Gara-gara kena air umpama, nah itu ya, bisa tayamum. Tapi yang memberikan keputusan itu dokter, bukan kita. Jadi kata dokter, ini jangan kena air ya, nanti kalau kena air bahaya, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Boleh tuh, turutin tuh apa kata dokter. Artinya boleh diturutin apa kata dokter. Wa yulhaqu, ya. Jadi boleh ya. Ini kan sabab boleh. Jadi kalau dia mau wudu juga berarti boleh gitu. Karena tadi sebab boleh gitu ya. Nah, jadi kalau dia mau wudu juga padahal kata dokter ini bakalan bahaya, nah dia udu juga boleh. Ini mata ini gak boleh kena air, karena ini kalau kena air ntar bahaya. Ini gak peduli kena juga air, udu saya ngomong. Tapi hemat saya ya, ikutin aja apa kata dokter. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya. Iza doko ittasa, apabila sempit jadi luas. Luas. Jadi luas kan?
Jadi ada alternatif lain. Ya, wa yulhaqqu bidzalika ma idza kana bihi maradun. Ini di sini redaksinya maradun makhufun. Tapi kalau lihat daripada isinya kurang tepat. Ya. Yang lebih tepat maradun ghairu makhufin. Ya. Jadi kalau bacanya maradun makhufun enggak sinkron sama pembahasannya. Wa yulhaqqu dan dihubungkan bidzalika dengan demikian itu ya, dengan masalah ini dia takut dengan sebab wudu luput ruh atau anggota atau manfaat anggota tubuhnya meoles akan sesuatu idza kana bi apabila ada dengannya maradun sakit ghairu makhufin yang tidak ditakutin. Artinya bisa dihubungkan dengan ini, artinya dibolehkan untuk bertayamum sakit yang tidak ditakutin. Illa kecuali ayya khofa dia takut min isti'malil ma'i daripada menggunakan air. Dia takut apa? Ayya siro maradan makhufan, bahwa dia akan menjadi sakit yang ditakutin. Ya. Jadi kalau dia wudu juga akan jadi sakit yang ditakutin. Maka kalau begitu fayuba'u lahu tayamum, dibolehkan baginya bertayamum. Asani yang kedua ayya khofa ziyadatal illati. Model sakit yang kedua. Nah, tadi yang pertama, yang kedua dia takut bertambah sakit. Wa iya kasratul alami, yaitulah banyak sakitnya, banyak pedihnya. Jadi kalau dia berwudu akan banyak pedihnya nih, makin sakit aja. Wa in lam tazilil muddatu, sekalipun tidak bertambah masanya. Ya. Masa sakitnya enggak bertambah, sekalipun enggak bertambah. Anda sakitnya makin lama sembuhnya gitu. Sekalipun enggak makin lama, tapi perihnya makinin. Makinan, perihnya mingkinan. Ya. Itu sama agama boleh tuh. Dia bertayamum. Masya Allah. Jadi agama tuh mudah sekali. Oh, Nabi lagi sakit masih tetap sholat jamaah. Ya, Nabi lagi sakit tetap sholat jamaah sampai dirampok, digotong. Nah, itu kelas Nabi, bukan kelas kita. Ya, kita badan sehat aja malas. Ya. Makanya kita ya dibolehkan sakit kagak sholat jamaah, sama dengan ini. Aw ya khaufa tula muddatil mur'i, atau dia takut akan panjang masa sakitnya. Dia takut panjang masa sakitnya. Makin panjang nih kalau dia ya pakai air, maka dia wudu. Nah, boleh tuh enggak pakai air, wudu tayamum aja. Boleh dia enggak wudu, tayamum aja. Wa in lam yazidil alam, sekalipun tidak bertambah pedihnya. Ya, sakitnya ya, masanya aja yang bertambah. Aw yakhaw shiddatad duna, atau dia takut akan sangat lemah. Kalau dia berwudu akan sangat lemah. Ya, boleh dia tayamum. Wa huwal maradul mulazimul muqarribu ilal mauti. Itulah sakit yang melazimkan, yang mendekatkan kepada kematian. Aw ya khaufa,
husula syai'in qabi'in kasawadi 'ala 'udwin zahirin kal waji wa ghairi ai mimma yabdu ghaliban inda mahnati wa hiya bi fathil mim, yang umumnya bacanya mihna. Ada sini maunya pakainya bi fathil mim ya. Macam-macam memang di sini. Wa kasriha ma'a kasriha ai wa sukuniha wa ma'naha al khidmatu. Atau aw yakhafa, dia takut husul syai'in qabihin, akan hasil ya keburukan yang keji ya, dengan dia berwudu akan bertambah buruk. Apa kasawadi ala udwin zahirin, seperti hitam atas anggota yang zahir. Kalau wajhi, seperti muka, kalau dia berwudu mukanya bakal hitam. Ada tuh penyakit yang hitam. Saya pernah ketemu ada orang hitam, kulitnya hitam semua. Saya baru ketemuan lihat, nggak taunya penyakit apa, penyakit lepra. Penyakit lepra itu pengaruh daripada obat, bukan wudu, bukan. Saya baru ketemuan ketemu, adanya di kitab doang loh ya. Ada itu emang penyakit itu, dan ada rumah sakit khusus tentang itu, untuk ya lepra, kusta, Tangerang. Dulu santri kita ada yang kayak begitu. Saya takut-takut juga sih, takut tengar kena yang lain. Ini orang tuanya yang kayak begitu. Masya Allah. Jadi ternyata ada tuh pengaruhnya tuh hitam semua. Hitam badannya hitam. Jadi kenapa hitam? Pengaruh obat. Masya Allah, luar biasa. Pengaruh obat. Nah kalau ini air, ya. Kalau wajahnya seperti mukanya, ya. Mukanya jadi hitam. Kalau dia uduk mukanya jadi hitam. Tapi orang sekarang pintar-pintar, ada namanya suntik putih. Masya Allah. Beneran itu Pak, ada bener. Iya. Ya. Bahkan ada sekarang yang herbal. Iya, bukan yang ini aja, yang herbal ada juga. Masya Allah, kemajuan teknologi. Tapi yang ini, yang begini yang ganteng nih, jangan rubah-rubah jangan ya. Jangan disuntik-suntik. Nah kalau disuntik putih enggak, kurang ganteng, kurang manis ya, pucat kan. Allah lebih pintar, lebih pintar dari kita, bahkan enggak ada lebih pintar dari kita, enggak bisa dibandingkan dengan kita kepintaran Allah. Hanya Allah yang maha pintar. Wahai dan lainnya mimma yablu, daripada sesuatu yang tampak ghaliban biasanya indal mahnati, ketika melayani atau mihnati, boleh bacanya mihna makna. Nah, kita ikuti di sini aja wahai bi fathil mim, itu dengan fathah mim wa kasrah dan kasrahnya, kasrahnya jadi mah mami ma kasrah hair serta kasaha mahina wa sukunnya dan kusunnya, sukunnya makna ya mihna. Wa maknaha, maknanya al-khidmatu, melayani. Jadi ketika melayani. Wa fi jami'i hadhil suwari khilafun muntashirun wa rajihu jawazu tayammumi, dan pada sekalian ini gambaran-gambaran itu khilaf yang tersebar, dan yang rajih boleh tayammum. Boleh tayammum. Wa ilatu syainil fahisi annahu yusawwisu khilqata wa yadumu dararuhu fa asbaha talaqal udwi, dan ilat ya syainil fahisi, keburukan yang keji, ya, maksudnya keburukan yang tampak gitu ya, keji ini maksudnya tampak, annahu yaitu bahwasanya dia itu yusawwisu, dapat memburukkan al khilqata, bentuk fisik. Jadi dia bisa memburukkan bentuk fisik. Wudu
nanti bisa memerlukan bentuk fisik, kata dokter, bukan kata kita, ya. Maka jangan dikerjain. Atau kebiasaan kita juga bisa tuh, kebiasaan kita biasa kalau begini bakal begini, begini bakal begini, ya. Wa yadumu, dan senantiasa dararu, oleh kebahayaannya, terus aja tuh kebahayaannya terus. Dengan sebab itu maka boleh tuh bertayamum. Fa asbaha, maka dia menyerupai talafal udhwi, akan rusak anggota tubuh. Ya, jadi sama dengan ini, anggota tubuhnya bakal rusak kalau dia berwudu. Wallahu a'lam.